Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan memberi keutamaan pada keadaan cuaca semasa. Dengan ketika ini, hujan masih lagi sedang berlaku sejak dari awal pagi tadi melibatkan negeri-negeri di sekitar bahagian pantai barat Semenanjung. Dan keadaan cuaca lembap ini dijangkakan masih lagi boleh berterusan sekurang-kurangnya sehingga ke lewat pagi nanti, terutamanya melibatkan bahagian selatan negeri Perak, Negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Perlu diingatkan, hujan berterusan yang berlaku dalam tempoh yang lama boleh menyebabkan banjir kilat. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa. Berlainan dengan negeri Sabah dan juga Sarawak, diperhatikan ketika ini keadaan cuaca adalah cerah di hampir kesemua bahagian melibatkan kedua-dua buah negeri terbabit. Walau bagaimanapun, pada petang nanti, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan hujan lebat beserta debu petir berpotensi untuk berlaku di hampir kesemua bahagian melibatkan kedua-dua buah negeri terbabit. Sementara itu, untuk Semenanjung Malaysia pula, diperhatikan keadaan cuaca yang berlaku pada ketika ini dijangkakan akan beransur reda menjelang awal petang nanti. Walau bagaimanapun, keadaan hujan lebat beserta debu petir masih lagi berpotensi untuk berlaku terutamanya di sekitar negeri-negeri utara dan juga timur Semenanjung, juga melibatkan bahagian pedalaman negeri Selangor pada petang nanti. Lihat pada paparan imej carta angin semasa pula, diperhatikan keadaan angin ketika ini bertiup kencang dari arah baratan dengan kelajuan angin boleh mencapai sehingga 50 km/jam dan juga ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 3.5 meter. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama melibatkan kesemua kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 21 September ini. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini adalah berbahaya untuk semua aktiviti bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.